Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Akmarin. So yeah, aku hari ni nak buat video reaction terhadap trailer terbaru yang baru saja keluar pada hari ini, pada tengah hari tadilah. So itu The Assistant Official Trailer. Trailer ni dikeluarkan oleh Sony Pictures Malaysia. So yeah, aku pun belum tengok lagi dia punya trailer. Let's go watch together. Are you guys ready? In 3, 2, 1, let's go. Nisa dan Zikri tak mati. Dato' Sam Lee, orang besar kawasan ini. Sam tu kawan aku. Pengaruh dia kuat. Senang untuk aku siasat kes anak bini aku. Tahu tak tentang kes pembunuhan dia orang? Itu sebab aku ambil kerja ni. Fik, aku beri nasihat. Kalau yang lepas tu, bukan sajalah. Boleh membunuh kita lah. Keluarga aku mati sebab aku, kuan. Aku merempat dalam penjara, tak boleh nak protect dia orang. Satu je tanggungjawab aku nak jadi papa dengan suami itu pun aku gagal. Oh, apa kau nak? Aku cousin Lisa. Kau cakap kau nak pastikan dia dapat balasan setimpal. Oh, lumba-lumba tak? Apa ni? Kejar-kejar. Wow. Oh my god. Oh. Cakap! Darah dia. Kau pun nak sebenarnya ni, kan? Aku dah serik dah. Kau main redah masuk rumah orang. Kau bunuh orang suka hati kau. Kau gelak-gelak. Kau gila lah. Kita tak boleh berhenti selagi setiap daripada orang tu masih hidup. Kau faham tak? Kau ingat kepala otak kau ni. Kau tahu siapa yang bunuh keluarga kau? Aku nak pertolongan kau. Jangan lupa. Kau member aku yang paling rapat. Nice. Ui. Kau buat macam KCC. Ni. KCC. Kau siapa gila? Gila. The assistant. Wow. Bila keluar ni? Yep. Keluar dia pada 10 Mac 2022. Bulan 3 lah. Lagi 2 bulan. Lagi 2 bulan je. So yeah. Trailer dia selama 1 minit 44 saat. Dah lama dah aku tunggu untuk filem ni keluar dan juga trailer ni keluar. So airnya keluar pun apa, trailer dia memang menakjubkan, amazing. Ramai juga pelakon-pelakon yang terhebat dalam filem ni. So kita ada Hiro Ezrin, ada siapa tu, Hanley, kita ada Aidil Putra yang tu. So ada ramai lagi lah apa ni. Hiro Ezrin pegang watak jahat lah kan dalam filem kali ni. So first time lah aku tengok dia dalam filem memegang watak yang jahat, watak antagonis lah. So yeah, rambut dia pun perang semua apa, aksi-aksi yang dibuat, lawan semua, action, tembak-menembak, darah, potong apa, paling menyeramkan potong jari baik apa, macam tu je dia potong. Wow. So yeah, tak sabarlah untuk tengok filem ni nanti. Dia akan berada di Power Gum, sama-sama lagi tergegarkan Power Gum. Nanti tak silap ni filem aksi yang pertama kan, selepas Power Gum dibuka kan. The Assistant, tajuk English, tak apa, cerita Melayu eh. So yeah, nice. Ya, yeah, pengarah ataupun arahan untuk filem ni adalah Adrian Tay, macam korang kenal pengarah tu. Dia banyak buat filem Pascal, Wira, Pasal Kau. So itulah, dalam filem tu semua ada Hiro Ezrin dengan Cina tu kan, Hanley. Pengarah dia kini kembali dengan filem terbaru aksi blockbuster The Assistant. So ya, yeah, kepada korang kat luar sana, kalau korang dah tengok The Assistant official trailer ni, apa pula pendapat korang? Korang boleh je tinggalkan komen kat bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum and peace, yo. So dia ada Hiro Ezrin, pelakon Pascal tu, lagi seorang tu siapa, Hanley. Ha. Ya, yeah. Dua tu kawan baik kan. So dalam filem ni orang berdua berlawan antara satu sama lain, one versus one lah. So ya, yeah, tak sabar untuk saksikan orang fight, siapakah yang kemenang kan. So ya, yeah, nantikan. Kita nantikan je nanti dekat Power Gum. Okay, aku sangat tak sabar. I think I'm falling for you.